Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-15, 4 dan 5 Desember 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-15, Sabtu 4 Desember 2021, Newcastle United menang 1-0 versus Burnley. Southampton bermain imbang 1-1 versus Brighton. Wolverhampton kalah 0-1 versus Liverpool. Hasil lainnya, West Ham United menang 3-2 versus Chelsea. Hasil pertandingan Minggu 5 Desember 2021, Watford kalah 1-3 versus Manchester City. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2021, Manchester City di peringkat pertama dengan koleksi 35 poin, diikuti Liverpool dengan koleksi 34 poin, dan Chelsea dengan koleksi poin 33. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Burnley, Newcastle United, dan Norwich City. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2021, Mohamed Salah memimpin dengan koleksi 13 gol, diikuti Jamie Vardy dengan koleksi gol 9. Top assist sementara Liga Inggris tahun 2021, Mohamed Salah memimpin dengan torehan 9 assist. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2021, Alisson Becker memimpin dengan total 8 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Minggu 5 Desember 2021, Leeds United versus Brentford jam 21.00, Manchester United versus Crystal Palace jam 21.00. Jadwal lainnya, Tottenham Hotspur versus Norwich City jam 21.00 dan Aston Villa versus Leicester City jam 23.30. Jadwal pertandingan Selasa 7 Desember 2021, Everton versus Arsenal jam 03.00 live Mola TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.